Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, mari kita sama-sama selama bulan Ramadan ini membaca satu kitab karangan Imam Suyuti, yaitu kitab Lubabul Hadis yang disarahi oleh Imam Nawawi Al-Bantani melalui kitab Tanqihul Qawa' Al-Hadis. Pada pertemuan kali ini kita pada bab ke-8, yaitu tentang keutamaan azan. Pada syarah Lubabul Hadis, Imam Nawawi itu mengutip sebuah ayat Al-Quran, surat Fusilat ayat ke-33, yang berbunyi, "Waman ahsanu qawla mimman da'a ilallahi wa amila sholiha." Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah mengerjakan amal soleh. Seakan-akan Imam Nawawi itu ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada satu perbuatan yang sangat baik, yaitu satu, dia muslim, yang kedua, dia da'i, itu mengajak kepada Allah, dan yang ketiga, dia itu beramal soleh. Nah, tiga status ini kalau terkumpul pada satu orang sudah jos jempolan. Pertama dia muslim, yang kedua dia beramal soleh, dan yang ketiga dia da'in. Jadi itu da'i, mengajak ke jalan Allah. Mengenai mengajak ke jalan Allah ini, saya tuh pernah berpikir begini kira-kira. Orang ceramah di mimbar sudah banyak. Banyak ustadz-ustadz yang kaliber, dari mulai ustadz kelas dunia, mulai dari ustadz kelas nasional, ustadz kelas provinsi, ustadz kelas kabupaten, kecamatan, sampai ustadz lokal RTR. Nah ini nih, kalau menurut kritikan Gus Baha, klasifikasi ustadz, klasifikasi ulama berdasarkan wilayah, ada ulama internasional, ulama nasional, itu sangat tidak disukai. Kenapa demikian? Oh iya, masa ulama diukur dari tinggal di mana dia? Ulama yaitu diukur dari kealiman dia. Kalau dia alim, ulama namanya. Kalau tidak alim, bodoh namanya, kira-kira begitu. Ini kata Gus Baha ya, jangan bilang-bilang. Maksudnya kata Gus Baha itu dia kritik begitu. Masa misalnya ada ulama yang tiap hari dia membaca kitab-kitab Islam, membaca tafsir hadis, membaca tafsir Al-Quran, ilmunya top, tiba-tiba dibandingkan dengan ulama nasional yang gak pernah ngaji sama sekali. Dia jadi ulama nasional itu gara-gara tampil di TV misalnya, gara-gara tampil di YouTube, kemudian disebut ulama nasional, dibandingkan dengan ulama yang karena tinggalnya di desa, di kampung, tidak pernah masuk YouTube, tidak pernah masuk TV, enggak level, kata Gus Baha. Kira-kira gitu. Ya, intinya begitulah. Jadi memang ada pergeseran makna ya di masyarakat kita. Jadi ulama itu digeser menjadi tokoh, beda bos. Kira-kira begitu. Nah, udah aku ngapain jadi ngomongin ulama? Jadi waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila sholiha. Yaitu. Nah, lalu Imam Nawawi Al-Bantani masuk bahwa azan itu merupakan salah satu perbuatan mengajak kepada jalan Allah. Apa? Ngajak apa? Ngajak sholat. Kayak kira gitu. Jadi jelas. Jadi Imam Nawawi itu dalam kerangka berpikir besar ya. Kemudian setelah itu dikerucutkan azan bahwa
di dalam azan itu terkandung tiga hal. Satu, yang melaksanakan orang muslim. Yang kedua, perbuatan azan merupakan perbuatan soleh. Yang melakukannya disebut muslim. Kira-kira begitu. Ya kan? Lalu yang ketiga, orang yang azan itu kan orang yang da'in ila Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang mari kita baca beberapa hadis. Ini jadi satu bab itu kalau kita belum babil hadis isinya 10 hadis. Misalnya saat ini bab ke-8 yaitu hadis tentang keutamaan azan. Hadis yang pertama mengatakan man adzana lisolati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atun minan nari. Artinya siapa yang azan salat 7 tahun dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan baginya terbebas dari neraka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Jadi di sini Imam Suyuti mengutip sebuah hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa yang azan selama 7 tahun muhtasiban. Muhtasiban itu ikhlas karena Allah. Kemudian dijelaskan apa maksudnya karena Allah, tidak dibayar. Jadi kalau azannya dibayar beda cerita deh. Jadi ini yang ini menurut tafsiran Imam Nawawi yang disebut muhtasiban ini tidak dibayar. Kalau dibayar azannya itu rentan tidak muhtasib. Jadi tidak masuk terhadap fadilah hadis ini, nanti hadis yang lain kira-kira begitu. Jadi intinya jelas ya. Jadi barang siapa man adzana li sholati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atun minan nar. Jadi salah satu cara kalau Anda, kalau kita kepengin terbebas dari api neraka, jadilah muadzin minimal 7 tahun dengan catatan muhtasiban ikhlas karena Allah. Kalau dibayar gimana? Nah, lihat cerita kalau dibayar. Lalu hadis yang kedua mengatakan man adzana sintai asrata sanatan wajabat lahul jannah. Siapa azan 12 tahun maka wajib baginya surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi barang siapa yang azan selama 12 tahun maka dia wajib atau berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu ya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau kita kepengin terbebas dari api neraka, azanlah selama 7 tahun. Lalu kalau kita kepengin jadi ahli surga, maka azanlah selama 12 tahun. Oh, ini ya kan. Laksanakan aja. Itu menggambarkan keutamaan azan, keutamaan muadzin. Yang tidak azan gimana? Ayo nanti punya keutamaan yang lain. Kira-kira begitu. Kita lanjutkan. Man adzana khamsa shalawatin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa azan 5 salat dengan iman dan ikhlas maka baginya diampuni dosanya yang telah lalu. Man adzana khamsa shalawatin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi barang siapa yang azan salat 5 waktu maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang sudah terlewat. Di sini kan azan salat 5 waktu. Bisa jadi sehari saja dia enggak putus, misalnya subuh azan, zuhur azan, asar azan, maghrib azan, isya azan kan sudah 5. Ya kan? Insya Allah dia masuk kategori hadis ini. Enggak harus 7 tahun. Kalau 7 tahun lebih mantap lagi. Enggak harus 12 tahun. Kalau 12 tahun lebih mantap lagi. Tapi syaratnya di sini imanan wahtisaban. Imanan itu percaya iman. Iman bahwa azan adalah merupakan salah satu syiar agama Islam. Yang bilang Imam Nawawi, bukan saya. Lalu wahtisaban, tidak digaji. Jadi kalau kita azan sholat 5 waktu dengan
penuh keyakinan bahwa azan merupakan bagian dari syiar Islam dan tidak dapat bayaran, insya Allah dosa-dosa yang sudah terlewat akan diampuni. Nah, di sini bahkan dijelaskan dalam syarah Imam Nawawi bahwa lima waktu tersebut itu bisa sehari semalam 24 jam seperti tadi yang saya bilang, atau bisa beberapa hari. Misalnya pada hari Ahad azan salat zuhur, ya kan. Nanti pada hari Senin azan salat asar. Nanti pada hari Selasa azan salat maghrib. Nanti pada hari Rabu azan sholat isya. Nanti pada hari Kamis azan sholat subuh. Nah itu kan udah lima waktu. Insya Allah itu juga masuk terhadap yang dikatakan oleh hadis ini, yaitu diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Allahumma amin. Jadi gampang. Pokoknya komplit. Yang penting lima waktu. Pernah azan di waktu zuhur, pernah azan di waktu asar, pernah azan di waktu maghrib, pernah azan di waktu isya, pernah azan di waktu subuh, insya Allah dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Salah satun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri asyahidu wal mu'adzinu wal mutawaffa yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati. Hadis ini menjelaskan bahwa ada tiga orang yang akan dijaga dari siksa kubur. Siapa mereka itu? Pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua, wal muadzin, dan orang yang azan. Dan yang ketiga, orang yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat. Jadi jelas ya, jadi ada tiga orang yang akan terbebas dari siksa kubur. Siapa mereka? Satu orang yang mati syahid, kedua muadzin, dan yang ketiga orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Bebasnya sebentar atau selamanya di dalam kubur? Mudah-mudahan selamanya. Kira-kira begitu. Nah, tentu di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau orang yang wafat di malam Jumat atau di hari Jumat, maka dia akan bebas siksa kubur. Ada yang mengatakan disiksa sedikit, sebentar, nanti terus terbebas. Ya kan? Tapi ingat, Rasulullah sallallahu, saya jadi ingat dawuh Gus Baha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dawuh bahwa keutamaan meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, beliau itu wafat pada hari Senin. Kalau saya, artinya udah biasa aja, meninggal aja, syukur-syukur di hari Jumat. Kira-kira begitu. Nah, lalu yang dimaksud orang syahid di sini, Imam Nawawi menjelaskan. Syahid itu terbagi menjadi tiga. Pertama, syahid dunia. Yang kedua, syahid akhirat. Dan yang ketiga, syahid dunia akhirat. Lalu siapa yang terbebas dari siksa kubur ini? Yang terbebas orang mati syahid hanya dua, yaitu orang yang syahid akhirat dan orang yang syahid dunia. Loh, kok orang yang syahid di dunia enggak bebas siksa kubur? Iya, maksudnya begini. Misalnya ada orang pergi jihad, perang. Kelihatannya dia perang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang benar-benar perang. Dan terbunuhlah dia, wafat. Nah, tentu di dunia dia dihukumi orang yang mati syahid. Karena apa? Karena meninggal ketika dalam keadaan perang. Tetapi di akhirat belum tentu. Kenapa? Bisa jadi dia berperang karena mau cari harta rampasan misalnya. Siapa tahu dia berperang itu niatnya memang mau mencari jabatan. Nanti siapa tahu perang menang kemudian dia akan diangkat jadi jenderal misalnya, atau dan lain-lain. Jelas ya? Nah, yang syahid dunia akhirat
gimana? Kalau yang Sayyidina Ali udah jelas, dia berangkat perang tujuannya murni untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian terbunuh, maka di dunia dia dihukumi syahid, di akhirat dia pun dihukumi syahid. Lalu yang syahid akhirat gimana? Banyak. Maksudnya syahid akhirat itu di dunia dia tidak dihukumi syahid, dihukumi mati biasa, tetapi nanti di akhirat dia dihukumi syahid sehingga di alam kuburnya dia tidak disiksa terkecuali sebentar. Siapa saja? Banyak di sini. Kalau saya hadisnya ada 8 ya. Kalau saya bacakan panjang nanti pada lain kesempatan saja. Yang penting pada hadis yang keempat ini kita tahu ada 3 orang yang akan terbebas dari siksa kubur. Yang pertama orang yang mati syahid, yang kedua orang yang berazan muadzin, dan yang ketiga itu orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Kita lanjut hadis yang kelima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa safil awal summa lam yajidu illa ayastahimu alaih lastahamu, walau ya'lamu nama fit tahjiri lastabaku ilaih, walau ya'lamu nama fil atamati wa subhi la atauhuma walau habwan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan, seandainya manusia itu tahu apa yang ada di dalam keutamaan azan dan shof awal, kemudian mereka itu tidak mendapatkan azan dan shof awal kecuali dengan mengundi, pasti mereka akan mengundi yang pertama. Yang kedua, Rasulullah menjelaskan, seandainya manusia tahu apa keutamaan fitahjiri, tahjir itu bersegera, lastabaku ilaih, nah, lalu yang ketiga, seandainya manusia tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh, maka mereka tentu akan datang berjamaah sholat isya dan subuh walaupun merangkap. Jadi ada 3 hal yang disabdakan Rasulullah pada hasar ini. Ada 3 hal. Yang pertama itu kan ada perbuatan yang disebut azan, keutamaannya sangat banyak, tetapi manusia enggak pada tahu, sebagian tentu. Seandainya mereka tahu, mereka mau berebut sampai harus diundi untuk bisa menjadi muadzin. Lalu di dalam sholat berjamaah itu ada satu tempat shof paling depan, keutamanya sangat banyak. Seandainya manusia pada tahu, mereka akan berebut untuk mendapatkannya supaya tertib diundi, mereka pun akan mengundi. Tapi sayangnya gak pada tahu, ya sudah. Itu yang pertama. Jadi intinya keutamaan azan dan keutamaan shof awal itu sangat banyak, cuman gak pada tahu. Kalau tahu, mereka akan mengundi. Yang kedua, bersegera menunaikan sholat juga mengandung keutamaan sangat banyak. Memang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan waktu sholat panjang. Misalnya kalau waktu zuhur itu kurang lebih lah misalnya 3 jam, taruh begitu. Kita bisa di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu. Tetapi sholat di awal waktu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Nah, bersegera menunaikan sholat di awal waktu itu merupakan salah satu perbuatan yang sangat utama. Tetapi sebagian orang enggak tahu sehingga apa, nyantai saja. Ya udah nanti sholat tengah waktu aja atau akhir waktu aja. Toh sama-sama sholat. Padahal enggak begitu. Kalau kita sholat di awal waktu, kita itu punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sholat di tengah waktu atau di akhir waktu. Lalu yang ketiga itu keutamaan berjamaah sholat subuh dan sholat isya. Enggak pada tahu sih.
Jadi enggak pada sholat subuh berjamaah, enggak pada sholat isya berjamaah. Kalaulah tahu, kata Rasul, mereka pasti tuh akan cepat-cepat sholat subuh berjamaah, akan cepat-cepat sholat isya berjamaah. Walaupun merangkak-merangkaklah, akan mereka lakukan demi mendapatkan jamaah sholat subuh dan sholat isya. Kita lanjutkan hadis yang keenam. Man samingan nida'a faqabbala ibhamaihi fawadu'a ala ainihi waqala marhaban bidhikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah fa'ana syafi'uhu yawmal qiyamati waqa'iduhu ilal jannati. Jadi intinya begini, kalau kita mendengarkan suara adzan, kemudian kita itu mencucup nih dua ibu jari kita begini, lalu diginikan nih ya ke bagian mata sambil membaca doa marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, maka orang yang melakukan hal tersebut dan membaca doa tersebut akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat dan akan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke dalam surga. Jelasnya beginilah. Kalau ada suara azan Allahu akbar, Allahu akbar, kita dengerin. Nah, kemudian terus jempol jari kita cucup lalu ke sini lalu membaca doa yang tadi itu marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yuni nabika ya Rasulullah. Maka dengan perbuatan tersebut kita berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat dan kita juga akan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jelas ya? Nanti insyaallah doanya saya cantumkan pada deskripsi video ini, mudah-mudahan enggak lupa. Lalu hadis yang ketujuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana waqtul adzani futihat abwaabus samai wastujibat du'a'u wa idza kana waqtul iqamati lam turaddu da'watu." Rasulullah menjelaskan, apabila azan dikumandangkan maka pintu-pintu langit dibuka. Misal Allahu Akbar, Allahu Akbar, bla 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 bla, langit terbuka. Yang mau doa please langsung ke langit. Gitu kan. Kira-kira begitu. Kemudian doa pun diijabah. Nah, ketika kemudian qomat dilantunkan, maka doa itu tidak akan ditolak. Singkatnya beginilah. Ketika muadzin mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pintu langit itu dibuka. Brai, 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 terbuka semuanya. Nah, kemudian kita disunahkan berdoa ketika pintu langit terbuka. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa-doa yang lain. Nanti begitu qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, doa tidak akan diijabah. Singkat cerita bahwa waktu di antara azan dan iqamah merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Pintu langit dibuka, doa tidak akan ditolak. Mudah-mudahan ya kan. Oleh karena itu jangan lupa sempatkan walaupun hanya sepatah dua patah kata setelah azan berkumandang untuk berdoa, misalnya afdhalu du'a'i alhamdulillah, alhamdulillah, atau doa-doa yang lain lah. Selanjutnya hadis yang ke-8. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala indal azan marhaban bil qa'iri adlan marhaban bis salawati wa ahlan kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin wa man ha'anuhu alfa sayyatin warofa'alahu alfa darajatin. Artinya siapa mengucapkan ketika azan selamat datang orang-orang yang mengucapkan keadilan, selamat datang salat-salat dan keluarga, maka Allah taala
Maka Allah Ta'ala menulis baginya 1000 kebaikan, menghapus 1000 kejahatan, dan mengangkat 1000 derajat. Singkatnya begini, salah satu doa yang dibaca ketika azan atau sesudah azan, mestinya sesudah azan, itu adalah doa marhaban bil qailina adlan, marhaban bis solawati wa ahlan. Nah, itu salah satu doa ketika azan atau sesudah azan. Apa fadilah atau keutamaan doa tersebut? Yang pertama, dosa kita akan diampuni. Yang kedua, akan ditulis 1000 kebaikan. Kemudian akan diangkat 1000 derajat. Saya ulangi bahwa faidah dari doa sesudah azan, marhaban bil qailina adlan, marhaban bil solawati wa ahlan, itu kita akan ditulis 1000 kebaikan, akan dihapus 1000 kesalahan, dan akan diangkat 1000 derajat. Kita lanjutkan hadis yang ke-9. Man samingal adzana walam yakul mislama qala al muadzinu fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamati idza sajadal muadzin. Jadi barang siapa yang mendengarkan adzan kemudian kita tidak menjawab adzan tersebut, maka kita itu akan dicegah bersujud bersama para muadzin pada hari kiamat. Dengan kata lain, nanti di hari kiamat itu ada satu momen di mana para muadzin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang tidak mau menjawab azan ketika di dunia, maka tidak akan bisa ikut sujud bersama para muadzin. Maka jangan lupa membaca atau menjawab azan ketika azan berkumandang. Jangan malah benci pada azan. Kalau benci pada azan enggak tahu jawab deh, kira-kira begitu ya. Kita lanjutkan hadis yang ke-10. Salah satun fi dhillil arsi yauma la dhilla illa dhillu imamun adilun wa muadzinun hafidun wa qari'ul qur'ani yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayatin. Jadi ada 3 orang yang kelak akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa mereka? Yang pertama imam yang adil, yang kedua itu muadzin hafidun. Maksudnya itu muadzin yang menjaga waktu sholat, yang menjaga waktu azan. Enggak asal azan, maksudnya kan begini, kalau di setiap masjid itu terkadang kan ada istilahnya, ada yang istilahnya katalah, oh yang suka adzan si itu, oh yang suka adzan si itu. Nah, kira-kira yang itu orang itu, kira-kira begitu ya kan. Itu hafidun yang menjaga jangan sampai di masjid tersebut itu jadi ada yang adzan. Kalau yang sekali-kali adzan enggak tahu deh. Itu yang pertama imam yang adil, yang kedua muadzin hafidz. Lalu yang ketiga itu orang yang membaca setiap malam minimal 200 ayat Al-Qur'an. 3 orang berada dalam naungan arasi pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu pimpinan yang adil, muadzin yang menjaga, dan pembaca Al-Qur'an yang membaca 200 ayat setiap malam. Jadi itu derajat muadzin itu setara dengan imam yang adil, setara dengan orang yang membaca ayat suci Al-Quran setiap malam 200 ayat minimal. Itulah 10 hadis keutamaan azan dari kitab Lubabul Hadis Imam Suyuti. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi muadzin, menjadi orang-orang yang mendapatkan keutamaan azan. Allahumma amin. Singkatnya kan ini pada hadis yang ini bahwa azan itu merupakan salah satu perbuatan yang sangat utama. Karena perbuatan itu utama, maka orang-orang yang terkait dengan azan pun akan mendapatkan keutamaan azan tersebut. Siapa misalnya orang yang terkait dengan azan?
Satu tentu muadzin. Yang kedua orang yang menjawab azan. Yang ketiga orang yang bersegera ke masjid untuk berjamaah setelah azan berkumandang. Yang keempat itu orang-orang yang berkaitan dengan apa? Teknisinya yang mempersiapkan soundnya misalnya. Lalu yang kelima siapa? Kalau zaman sekarang kan misalnya ada azan di upload ke dunia YouTube, ya itu kira-kira yang upload juga ke dunia YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk sama-sama ngaji kitabnya Imam Suyuti Lubabul Hadis sampai tamat ya insya Allah selama bulan Ramadan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe. Mantap.